Enggak dikasih tahu sama hewan kita. Gini aja. Iki lek kamu ceritake nek bisa sampai pagi besok. Ini yang ngomong jujur namanya. Iya, iya. Saya juga kalau ada sekarang saya kalau ada kalau enggak saya laporkan ke manapun. Iya, tapi kan enggak bisa kemudian terus ada koneksi itu. Kalau enggak lewat itu dia enggak boleh. Ini cepat. Enggak, saya minta dipindah enggak mau kok. Enggak mau. Sudah Pak, berkali-kali sama teman-teman BNI. Kalau kepala daerah sudah nyampaikan itu. Pak, itu harus ini enggak lanjut. Ini banyak kok. Ini dari Bareskrim Mabes Polri. Saya minta bantuan mereka. Kalau di Pak Aika, kalau ada yang di luar itu. Tapi kalau di permasalahan-permasalahan administrasi atau apa, saya akan mendengarkan ibu-ibu dulu menyampaikan kepada saya. Silakan ibu. Ibu yang mau menyampaikan, yang bisa bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia. Yang ini. Saya warga dusun Gedung Ketangi penerima bantuan sosial. Saya janda punya anak satu tapi lulusan sekolah 2021. Katanya ketua. Namanya siapa? Ibu Tiarna. Tiarna. Ibu punya kartunya? Ada. Saya lihat. Tolong bisa yang nangani data bisa juga. Masalahnya apa? Kalau nggak punya anak sekolah, apa nggak dapat itu bantuan BKH ini? Terus saya selama cairan itu, selama 2020, pencairan itu tidak stabil. Saya kadang dapat 200, kadang 300. Sedang ditanya sama Ewa Rondo, kada beste, kala aksi, tanda be. Oh iya. Duh, tolong ambil uang kalau ada di ATM ini, katanya ada cairan. Bilangnya enggak ada, be, kosong itu, katanya Ewarung. Terus kalau ambil sembako, ibu dapat PKH atau ya? Sembako? PKH uang cairan. Cairan ini apa ya? Bantuan uang, Bu. Tiga bulan itu kadang dikasih per bulan. Kadang dikasih satu kali 500. Kadang tiap bulan dikasih 200, 300. Mulai kapan? Mulai tahun berapa? Yang dikasih 200 itu tahun 2020. Bulan apa? Bulannya yang lupa, Pak. Nah, kira-kira kemarin apa bulan yang lalu apa? Agak nginjak tahun baru. Tabungannya coba dilihat. Kakak Jadian mestinya nerima berapa tiap 3 bulan? Pak Heri, Pak Heri. Yang ngasih kan siapa? Bantuan, dua bantuan. Betul, datanya kita begitu. Lima dua bantuan. Satunya bantuan PKH yang berupa uang. Satu bulan ibu terima 100. Berapa? PKH-nya berapa? Coba dicek, jangan keliru. 500 itu 3 bulan. Dijelaskan enggak beras itu berapa uangnya itu dapat beras berarti menjelaskan enggak? Katanya uangnya 200 katanya. Kan dapat 200. Ya. Terus dapat beras. Ya. Dikasih tahu enggak beras ini berapa? Enggak dikasih tahu sama hewan kita. Gini aja. Iki lek kabeh critane nek bisa sampai pagi besok. Sekarang saya tanya.
tanya, Ibu besok terakhir bulan apa? Ya Ibu, saya tanya satu-satu beda karena terakhir, ya, oke terakhir. Oke, Ibu berapa limanya? Kalau ini enggak benar, kalau ini Pak, ini sudah ketahuan sekarang. Oke, oke Bu. Jadi Ibu seharusnya nerima untuk PKH itu bulan Januari atau bisa diambil Februari, 500.000 untuk Januari, Februari, Maret, ya. Kemudian April, Mei, Juni, Ibu terima lagi 500.000 lagi. Kemudian Juli, Agustus, September, Ibu terima lagi 500 lagi. Agustusnya enggak, Bu? Enggak. Ibu terima berapa kali sekarang? 2000. Dua kali? 2 kali, 500. Ya. Yeah. Dan Agustus, teman saya cair itu, pokoknya saya enggak. Nah, itu belum tentu itu. Ini belum tentu, Kak. Sekarang saya tanya, yang untuk yang terima beras, siapa enggak angkat tangan Ibu? BPST, BPST. Sembako. Ya. Siapa lagi sembako? Saya angkat tangan. Iya, angkat tangan. Saya setiap bulan itu dapat sembako, berasnya itu 15 kilo, kadang dapat telur 8 on, kadang dikasih setiap sama. Setiap bulan? Iya, iya Bu. Setiap bulan itu. Yakin Ibu? Iya. Bulan 5 itu saya tidak dikasih Bu. Bulan apa? Bulan 5 tidak dikasih kemarin itu. KTP Bu. Bulan kemarin itu dapat telurnya itu 8 on itu, terus dikasih tempe 2 nanas 1. Tidak ada lagi itu. Ibu terakhir 5 beras berapa? 15. Di bulan apa? Ya bulan ini Bu. Bulan Agustus? Ya ini bulan ini, bulan 8 ini. Bulan Juli dapat berapa? Iya 15 kilo itu. Terus telurnya itu mulai penerima itu 8 ton aja. Itu transaksinya bank itu gimana? Juli, Agustus, September di catatan kita. Yang BPNT, yang sembako. Yang sembako. Tapi 3 dan 4 itu di setrumnya itu keluar, tapi udah ada penarikannya. Enggak, jangan Bu, nanti kita nah Ibu punya buktinya. Sudah enggak ada setrumnya. Kalau uangnya ya. Tahap 2 enggak, cuma tahap 1 itu gak PKH itu. Iya. Dibetulin data kan. Karena berbeda-beda itu, Ibu nanti kita rekam. Masalahnya apa? Sambil kami memfoto bukti-bukti yang Ibu miliki. Itu ya Bu. Jadi nanti tolong disiapkan KTP-nya sama kartunya. Terus nanti disebutkan kalau misalkan kartu ATM-nya dibawa seseorang, itu dibawa siapa, ya? Pertanyaan Ibu, karena saya harus nanya staf saya satu persatu, ya. Begitu ya Bu? Ya. Tapi saya punya bukti, Bu. Ya, nanti bukti-bukti itu akan difoto sama staf saya. Ya, Bu, ya? Ya. Begitu ya? Di rumah saya dari Tembila. Saya Bu, saya juga teller ini, Bu. Saya semalam itu jam 3 pagi baru tidur. Terus saya berangkat jam 6 pagi. Nah itu nanti yang akan ditindaklanjuti sama stafnya Ibu Menteri. Ya. Saya mare tanya Abi. Tong setong iki. Oh, mare saya selaku kepala desa Sawanggulan termasuk tokoh masyarakat mewakili anggota BKH. Karena adanya PKH sampai mencuat ke media karena ada pengaduan. Satu, pertama PKH ini tepat
uang mekar dari koperasi 2.400.000. Tak punya rekening, rekeningnya juga ikut BKH. Setelah itu, setelah rame, masuk ke ini dikasihkan sama Ibu Artika, kata gitu. Pas rame-rame, ini ada keluarga BKH yang ikut BKH, cuman buku rekeningnya tok yang dipegang, yang ATM-nya dipegang Warung. Sebagian yang sudah berhenti di tahun 2020 cuman mendapatkan uang 200 sampai 4 tahap. Di 2021 dia tidak mendapatkan haknya, cuman dia bilang sudah berhenti, tapi di rekening koran dia terus mengalir, dia keluar. Itu Bu yang jadi persoalan ini, ya ini Bu, bisa kami ini mohon maaf bantuan, bukan ambil koperasi, karena ambil koperasi itu dia sudah nyicil tiap bulan, tiap minggu 50.000, tapi dapat bantuan UMKM dari Mekar 2.400.000. Setelah itu ada rame-rame seperti ini, Ibu Artika itu menyerahkan ke KBM-nya, dapat 9 bulan. Dapat 11 bulan uang dari bantuan dari Mekar itu keluar 2020, tapi dikasihkan baru-baru ini tanggal 16 malam. Kabar Mekar saya sudah pak kepala desa, sudah tadi sudah clear, saya akan menangani masalah administrasinya, nanti kita akan cek, kita akan runtut, kita punya bukti-bukti salurnya. Ya, kita punya bukti-bukti salurnya. Nah, yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa diancam, di apa, itu nanti itu urusannya kepolisian. Seperti itu, Pak. Jadi sudah clear, ya. Sudah clear. Saya juga tidak menyembunyikan. Tadi saya ngomong, Pak, kalau ada staf saya terlibat, tolong tangani bersama. Pak Ika ini tahu. Saya tidak pernah melindungi staf saya. Kalau memang dia bersalah, ya sudah ditangani gitu. Jadi itu urusan hukum sudah ada di tangan Mabes Polri, Pak. Pak Eka ini dari Baris Krim Mabes Polri, Pak. Sengaja saya ada supaya tahu. Saya juga berat, Pak, kalau menangani satu persatu. Ya. Pak Suhadi sama Pak Edi, Pak Eri. Rekamannya kirim juga ke Pak Bupati. Kirim ke saya ya. Yang tadi, yang apa namanya, masalah tadi nggak boleh, kemudian diancam dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, ya, karena kalau ini satu-satu, Pak, karena memang itemnya berbeda-beda. Jadi karena dia nggak tahu sebetulnya saya ini 5 berapa, itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya Pak Bupati nanti setelah ini harusnya pendamping menjelaskan, harusnya. Tapi setelah ini Pak, saya ngetek gini, kalau kayak gini, nanti saya akan buat kayak daftar gitu, ibu ini terima berapa tiap bulan, nanti pasang di sini ibu, udah selesai. Itu ya, pasang di bala-bala begini. Ya, kayak gitu aja kita buat itu. Ya. Ya, nanti pengalaman kayak gini. Jadi, masalahnya ibu-ibu ini gak tahu. Saya harus cek dokumen sebelumnya terima berapa, gitu. Dan nanti ke depan kayak gitu aja. Udah ditempel di sini. Dia tahu saya terima berapa. Kemudian saya terima berapa. Ya, Kak Bupati. Distributor keras. Itu kan dulu kan pakai BNC. Sekarang kan sudah bisa. Nah ini teman-teman yang sudah selalu. Harus yang keluar dulu ya Bu. Sama yang keluar satu-satunya. Staf BNC lainnya mana? Saya Pak. Dulu ya Roni Angga. Roni Angga itu dulu pegawai BNI, kemudian
karena distributor beras. Produsen beras. Ya, yang mendistribusi ke warung-warung. Oke, ya. Yang ngomong jujur namanya. Iya, iya. Ya. Tolong diproses. Saya juga kalau ada staf saya mau tapi kalau enggak saya laporkan sama hapus. Ya, tapi kan enggak bisa kemudian terus ada koneksi itu. Kalau enggak lewat itu dia enggak boleh. Saya mau loh. Mungkin jadi terus ada masalah dia akhirnya tujuh orang yang enggak kapabel yang itu. Begitu akhirnya. Enggak, saya minta dipindah enggak mau kok. Enggak mau. Sudah berkali-kali sama teman-teman BNI. Kalau kepala daerah sudah nyampaikan ya, itu. Pak, itu harus ini enggak lanjut. Ini banyak kelompok tani yang mereka produksi beras. Enggak boleh, Pak. Harus satu distributor. Nah, nanti kita ini kan Pak. Tolong diperhatikan lah Pak. Enggak belum tahu ini Pak. Dia tuh kata kelompok tani untuk kelompok tani yang mereka pakai singkut singkut. Tolong diperhatikan. Bisa berhatikan. Ya, bebas apa yang kenyataan Pak Bupati dengar itu. Kan berarti enggak bebas. Bebas. Ya Bu, nanti saya. Tolong ya Pak. Ya, ya Pak, clear loh Pak. Ya, saya kan. Ya. Kan PR 10.000 ya Pak. Iya. Saya minta senang dulu. Ya. Ya. Pak Bupati akan saya mau clear. Fakta. Karena Pak, kenapa? Itu per Agustus itu akan keblokir dia. Kalau dia nggak terima, nanti alasan lagi. Saya akan buat surat ke BSI. Saya tidak akan blokir. Ini mengangil. Ya, Bang Jendiri nanti seperti apa, Pak? Mau kita follow up nanti kita bantu di apa? Di Pak Roninya nanti kita panggil. Dan kami juga pernah melakukan itu untuk bisa ke satu supaya. Tadi indikasinya kan ini jadi satu penunjukan Pak terhadap oknum mantan BNI yang sudah resign. Ini akhirnya menjadi monopoli warung ini. Nanti dari BNI sendiri nanti apa Pak? Seperti apa pertanggung jawabannya menyelesaikan masalah yang Bu Risma tadi minta ini? Ya kan tadi panggil dulu, saya kan nggak tahu permasalahannya, kita panggil dulu. Atas dasar dari yang sampaikan Bu Risma akan kami follow up berikutnya.